Salam Malaysia baru keropok super ring. Saya Mia Jalipah. Sepandai-pandai atuk melompat, akhirnya jatuh tersembam juga. Muhahahahihiu. Begitulah nasib yang menimpa atuk apabila impiannya menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga tidak kesampaian. Ini berikutan ahli-ahli Parlimen PKR sebulat suara memutuskan untuk tidak menyokong atuk sebagai Perdana Menteri, sebaliknya menyokong Bang Non. Manakala Parti Roket dan Kuali pula memilih atuk sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Plus. Bersama kita di talian adalah Bang Non. Kebahanululan apakah ini Bang Non? Majoriti muda pun korang tidak ada untuk bentuk kerajaan, tetapi sudah bergaduh sesama sendiri berebut nak jadi Perdana Menteri? Kesepakatan kita dari awal, baik DAP, Amanah dan Keadilan, tidak pernah pertikai bahawa yang dicalonkan itu Anwar. Tak ada pertikaian. Malah 2018 pun begitu. Tetapi masa itu Anwar di penjara. Maka ditonjolkan Tun Mahathir. Tetapi pada masa itu pun perjanjian jelas. Dalam perundingan bersama tertutup 1 tahun. Kemudian Tun Mahathir minta 2 tahun. Kemudian selepas APEC. Kemudian 3 tahun. Dan saya ingat lagi kenyataan terakhir beliau ialah ikut saya mungkin sebelum pilihan raya atau sebelumnya lagi. Jadi itu yang menimbulkan banyak pertanyaan dan desakan. Tapi bukankah Parti Roket dan Kuali berkata cuma atuk sahaja yang berupaya mendapatkan bilangan ahli parlimen yang cukup? Ada yang percaya Tun Mahathir boleh dapat jumlah. Sampai hari ini belum dapat. Ya. Jumlahnya belum ada. Tetapi mereka percaya kalau kita bagi dukungan, dia dapat jumlah dan dengan cara yang sedemikian, barulah saudara akan diangkat. Tapi Bang Non tak terima formula kedua ini bukan? Formula yang kedua ini yang dicadangkan oleh kawan-kawan kita ialah bahawa sementara Tun Mahathir Perdana Menteri, saya mesti mereka gunakan istilah wajib terima jawatan timbalan Perdana Menteri di bawah beliau. Dan saya hadapi kesukaran yang maha besar untuk menanggung. Saya sangat gurau, kawan-kawan saya kata, ni nak subuh saya derita berapa lama lagi, sudahlah. Kasihan Bang Non. Itulah, kenapa percaya cakap atuk dulu? Tak ingatkah pesan Lapu Weji? Mahathir ni pula kena ingat, rekodnya rekod lidah bercabang. Muhahahahihiu. Bersama kita di talian adalah atuk. Salam sejahtera atuk. Benarkah atuk ini adalah jenis yang selalu mungkir janji? Kalau sampai masa saya janji, saya akan tunai janji. Saya punya beli semak saya punya kelakuan sejak saya jadi Perdana Menteri, bahkan sebelum daripada itu. Saya tak pernah mungkir janji. Saya janji saya nak letak jawatan pada tahun 2002. Saya tunaikan janji. Tinggal lagi saya letak jawatan pada 2003 atas permintaan orang. Tapi saya rela untuk letak jawatan. Apa ni cerita janji 2002, 18 tahun dulu? Memori kau dah ada problem kah? Muhahahahihiu. Kenapa pada waktu itu letak jawatan? Karena saya dah jadi Perdana Menteri terlalu lama. Eloklah kalau bagi orang lain pula. Terima kasih, atuk. Oh, tahu pula dah lama jadi PM yang masa tu. Sekarang nak pula kali ketiga? Nak buat hat-trick kau, atuk? Kerana atuk mungkin mudah lupa. Mia ingatkan kembali di mana atuk mungkir janji. Lihat perjanjian muafakat Pakatan Harapan yang atuk dan pimpinan PH Line telah tanda tangani pada 6 Januari 2018. Dengan jelas dinyatakan di sini, Bang Non akan diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Tapi atuk ternyata telah mungkir janji dengan meletakkan jawatan pada Februari lepas menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan Muhyiddin Yassin pula melakukan sailang di mana pada akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8. Hadahkan tuikan atuk. Jawab. Atuk dah tua, umur dah 90 lebih,
Jadi masa tak banyak, tetapi setakat yang boleh aku susah. Sedaya upaya bekerjasama dengan kawan-kawan untuk pulih semula negara kita Malaysia. Saudara, Pakcik Si Ahmad menerba jala. Matanya pandang si anak dara. Empat dekad asyik muka depa. Tak ada yang langkah di Malaysia. Sekian buletin TTKM. Berita parodi, troll sensasi. Salam Malaysia Baru, biskut ding dang.